Saya kepala, saya advokat, kepala bidang penanganan kasus di LBH Jakarta. Dalam rangka pemilihan apa namanya Ketua Umum Advokat Indonesia ini, Pradi, ada tiga pertanyaan dari saya. Pertama yang paling penting adalah bagaimana memenuhi kewajiban advokat terhadap bantuan hukum di Indonesia. Ini penting pertanyaan ini karena meratakan advokat di Indonesia, bagaimana juga memenuhi kebutuhan orang miskin di Indonesia. Yang kedua adalah pertanyaan bagaimana mengefektifkan organisasi. Banyak sekali DPC, banyak sekali pengurus-pengurus wilayah, tapi mereka nggak efektif. Mereka nggak jadi wilayah yang demokratis buat para anggotanya. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kualitas advokat di Indonesia. Karena banyak sekali kita, baik dari free MPIP, ya, pencegahan, pendidikan, maupun dari tindakan dari advokat yang melakukan kesalahan maupun pelanggaran kode etik. Itu pertanyaan dari saya kepada calon Ketua Umum Pradi. Terima kasih.